terbakar nih, Bang? Ini yang kejadian kebakaran. TKP adalah gedung E, kantor kompleks kantor Bupati Karimun. Ya, menurut perkiraan awal itu sudah 3-4 jam kejadiannya. Sekarang masih ditangani oleh pihak pemadam kebakaran. Kemudian setelah pihak pemadam kebakaran menyampaikan bahwa sudah aman, baru nanti kita untuk melakukan identifikasi. Kalau investigasi awal penyebabnya apa nih, Pak? Masih belum, karena pemadam kebakaran masih bekerja. Menunggu nanti sudah aman, baru nanti tim identifikasi dari Polres untuk melaksanakan identifikasi awal. Berapa yang kebakaran nih, apa aja, Bang, yang kebakaran? Ada berapa OPD, Pak? Ada berapa apa? Lantai 1 dan lantai 2 gedung B. Sebelah di di gedung sebelah kanan, ya. Sebelah kiri masih belum tidak terbakar, tapi nanti hasil penyelidikan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Tidak kerusakan utara itu ya? Tidak kerusakan utaranya apa ya? OPD Kesbang Hall. Ya. Kemudian gedung bagian dinas pemberdayaan perempuan itu yang terbakar habis. Kemudian untuk yang nggak ada untuk kegawaian dan pertanian masih aman. Jadi ada berapa dinas, Bang? OPD, Bang? Informasinya 4 OPD. 4 OPD, Bang, ya? CCTV sedang dilakukan oleh CCTV. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.